Sarapan langsung pagi-pagi makan pete. Sarapan juga bisa. Sambalnya. Sambal. Sayurnya nangka. Sayur nangka ciri khas. Ciri khas petani ini. Yo, makanannya makan. Ini aja. Kalau bahasa itunya apa tuh, katingannya tuh yukuman helu. Makan dulu. Bahasa Kahayan. Ini sayurnya nih nah. Ikan lele dumbo, ikan piaran. Wow. Hebat nih, hebat. Besar. Besar, 4 kilo seekor. 4 kilo seekor. Iwa lele rasa baung. Rasa baung. Enggak. Lele ya lele. Ikan lele kalau bikin ikan dumbo, kalau bahasa sininya itu ikan bentet. Ikan lele bila suka dengan video ini silakan like dan share videonya, dan kalau yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami Boys Motorson, nanti otomatis akan memberitahu. Hai guys, ini Sungai Katingan. Sungai Katingan.
Sekarang jam 9 lewat 5. Bayu sudah ada di pasarnya. Pasar. Bismillah. Tiap hari bukanya Cila? Tiap hari. Tiap hari. Sampai mulai buka jam berapa? Jam 8. Jam 9. Sampai jam 2. Sampai jam 2-an. Ini di pasar Katingan 2 ya. Pasar Katingan 2. Akhirnya jualan perlengkapan mainan ini untuk anak-anak. Semoga pasarnya baju betul rame, banyak pengunjung. Amin ya rabbal alamin. Makasih lah Cil. Ada jualan tas juga, minyak harum. Lihat sini. Perlengkapan untuk sekolah. Maaf lah. Hasil. Perlengkapan untuk sekolah. Asal dari mana itu Acil? Ya. Dari Jawa Tengah. Sudah lama di sini lah. Ikut tren dulu lah. Oh, pindah ke sini. Berarti tiap hari sini buka? Tiap hari. Semoga pasar di Katingan 2 ini ramai banyak pengunjungnya ya. Amin. Silakan datang ke pasar Katingan 2. Katingan 2. Sini lengkap, ada kalau untuk beli perlengkapan sekolah dan yang lainnya ada. Semoga apa manggilnya Mbak Acil? Manggilnya Ibu. Ibu, semoga Ibu beri sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Maaf ini Bu, ini ngambil barangnya dari apa Surabaya apa dari Banjarmasin? Dari sini ke Sampit. Oh, dari Sampit. Dari kota Sampit. Harapan Ibu apa Bu? Semoga akses jalan dari Katingan ini tembus langsung ke kota Kasongan ya. Iya. Harapannya. Lancar dan bisa belanja ke kota Kasongan atau ke Palangkaraya gitu ya. Semoga akses jalan tembus. Dan semoga di Katingan 2 ini tambah ramai, tambah maju. Semoga hasil apa tuh? Kayak hasil alamnya ya, pertaniannya ya. Apa tuh maju. Amin ya rabbal alamin. Makasih lah, Bu. Ini kosong lah. Yang satu itu pangkas rambut, yang satunya toko pakaian. Terima kasih Ibu. Jalan. Ini Pak Hajinya baru buka. Yo, assalamualaikum. Toko pas. Pasar Katingan 2. Sudah lama jualan sini Pak Haji? Ya, alhamdulillah lama sudah. Lama. Asal dari Jawa Banjar? Banjar. Dari Banjar. Berarti di sini tuh Banjar sama Jawa ya? Iya. Ya.
hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai. Semoga pasar di Katingan 2 nih ya, tambah ramai, tambah maju, banyak pengunjungnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih lah Pak Haji. Ya, assalamualaikum. Ikutin bawang lah. Ini ikutin bawang. Maaf abangnya dari mana sama ini? Dari sini aja. Dari sini. Orang sini asli lah. Kelahiran sini. Ibung Jawa. Ibung Jawa, Tran. Semoga pasar Katingan tambah maju, tambah ramai, banyak pengunjungnya. Amin ya rabbal alamin. Makasihlah. Ya. Silakan datang ke pasar Katingan 2. Tiap hari buka. Yolah. Yang lurus dulu, Bayu. Ini kesini, Bayu mau kesini. Ini perlengkapan. Yo, perlengkapan. Ini di pasar Katingan dulu ya. Kalau mau cari barang-barang peralatan, apa namanya ini? Apa? Rumah ya? Alat rumah. Silakan datang ke tempat Bapak siapa nih? Bapak Udi. Ini ada alat pancing, ada kunci, dan yang lainnya ya, kebutuhan. Semoga pasar di Katingan 2 ini banyak pengunjungnya, rame. Amin ya rabbal alamin. Makasihlah. Lengkap alat pancing. Yalah, assalamualaikum. Geser kesininya. Ini ke sungai. Pasti sungainya. Ya, bayi kesininya. Ya.
Yo nenek. Halamannya lu. Mbah. Jual dari mana mbahnya? Dari Jawa Tengah, Semarang. Semarang. Di, tinggal di Teran sini. Teran Katingan 2. Bangun Jaya. Bangun Jaya. Keterima. Sudah lama sini? Wah, sudah hampir 85. 85. Iya. Tahun 85. Tahun 5 di sini. Sudah 40-an tahun. 40-an tahun. Lebih lah. Iya lah. Itu sudah satu kali aja. Jualan ini. Ya. Udah lama jualan sini? Iya. Mau ini kah? Iya. Yaudah. Lama. Cari jadi di sini sudah punya anak cucu ya? Iya sudah. Punya anak cucu buyut. Sudah tua. Sudah tua. Semoga pasar di Katingan ini tambah ramai pengunjungnya ya. Alhamdulillah. Dan semoga akses dari sini ke Kota Kasongan tembus jalan. Amin. Ya mudah-mudahan. Bagus. Amin. Lulus ngatur rumah sakit Terus bagus. Ya mbahnya nih. Selamat mbah. Dari mana mbahnya? Dari sini aja. Dari sini aja. Apa belanja kah? Sudah belanjanya? Sudah. Semoga sehat mukanya. Panjang umur. Hasil panennya melimpah. Harapan-harapan semoga apa tuh? Hasil panen semoga harga maaf ya, semoga harga pupuk dan harga yang lainnya bisa harga stabil ya. Amin, amin, amin. Makasih lah. Ya lah, assalamualaikum. Ini pasar. Tahun berapa ada pasar di sini? Baru 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti 2020 lah. Kalau ini apa tuh tanaman sendiri apa ngambil orang? Ambil orang. Ambil orang, kebun orang ya. Ambil. Sama semua juga ya. Ini hasil dari Katingan aja lah. Iya, ini dari Katingan. Dari Katingan. Semangka Katingan. Semangka Katingan. Ini Katingan. Apa ini Katingan? Cuman lombok water. Cuma buat water aja yang dari luar ya. Kalau semuanya ini dari hasil tanam Katingan. Semoga petani di Katingan tambah maju ya, tambah sukses dan semoga harganya bisa stabil ya, bisa normal dan harga sembako dan harga sayuran bisa stabil gitu. Sayurnya. Semoga harga sayur mayur bisa stabil ya, bisa normal dan harga sembako bisa normal. Amin ya rabbal alamin. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Dadah. Mau tuh dari saya secara kok. Ini maaf lah, ini ada mbahnya. Orang Jawa juga lah. Orang Jawa. Orang Jawa. Ini jualan pete, ciri khas. Kesukaan orang, maaf, kesukaan orang Jawa ya. Pete. Sama apa tuh jengkol apa jering? Jengkol juga. Jengkol juga. Semoga apa tuh apa manggilnya ya? Mbah. Mbah aja manggilnya. Semoga mbah sehat, panjang umur, murah rezeki. Bisa berangkat naik haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga Katingan tambah maju. Amin ya rabbal alamin. Yalah, kasihlah. Semoga hasil panen melimpah. Sayuran. Semoga harga pupuk bisa turun ya, bisa normal. Stabil. Ya, semoga harapannya untuk warga. Semoga harga sembako juga stabil. Amin ya rabbal alamin. Makasih lah. Harapan mbah apa untuk di Kabupaten Katingan? Semoga dari Katingan. Semoga tembus langsung rame sini maju. Langsung sini maju. Semoga hasil orang tani itu. Orang tani bisa dibawa ke Kota Kasongan. Terus dari Kasongan bisa ke sini gitu. Bertukar, lancar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya jalan tertembus. Kalau pada saat ini masih pengerjaan ya, masih proses dan jalan. Masih proses ngerjain jalan alhamdulillah ya, sampai sudah. Enggak tembus kayak ini aja enggak bisa rame. Ya bisa rame. Mudah-mudahan harapannya. Mudah-mudahan lah.
dari Katingan Kuala ya, sampai ke Kasongan tembus. Amin ya robbal alamin. Makasih lah. Senang kalau sudah tembus tuh kan. Iya senang, rame. Amin robbal alamin. Oke. Okay. Kebun sendiri lah jeringnya, lain. Hah? Ini ngambil sendiri. Iya. Kebun. Hasil dari katingan. Yolah, makasih lah. Iya. Geser ke sini. Ini jual ikan iwak tongkol. Iwak apa ini namanya? Iwak otek lah. Anak otek. Anaknya. Anaknya. Belum diambil. Maaf lah, ini ada ikan laut. Silakan datang ke pasar Katingan 2. Promosi. Udang, ada. Udang ikan patin, ikan apa namanya? Bawal. Ikan bandeng, ikan nila ada komplit. Udang ini ada. Ikan warwana. Udang juga. Udang sini. Ini udang. Udang laut. Iya. Nah, mbahnya dari mana gitu? Acil. Acil tambah. Orang Banjar. Orang Banjar. Acil bahasa Banjar. Acil. Acil. Banjar. Banjar Makin. Kalau ini apa? Orang mana gitu? Katingan 2. Apa Ulu Itah lah? Orang Pegatan. Orang Pegatan. Amun Ulu Itah tuh tak. Itah. Campur. Campur. Campur sini Jawa. Campur Jawa. Nah, kalau ini, Ulu Itah bah. Ulu Itah lah. Ulu Itah. Ulu Itah. Oh iya. Yo, barak kue. Barak kahayan. Barak kahayan. Mela lewu kue. Kampuri. Kampuri asal. Barak kurik lah. Suku Itah ila apa tuh? Suku Itah cinta damai. Terus harapan Pak Hari untuk Kabupaten Katingan. Semoga semoga jalan ya. Yo. Ya, semoga jalan tembus ke Kota Kasongan. Oke, okay, harapan. Maaf lah Ulu Itah pribumi pendatang hidup berdampingan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ulu Itah cinta damai. Salam Pak Hari. Oke. Okay. Lu rahayu kata. Kalau bisa Acil ya ngomong ya. Jalan kita nih, nah jalan di sana kita tembuskan ke Kabupaten. Tolong Banar. Ya, sampai ke tahun sudah kami kalau ada yang melahirkan ya. Sampai keributan di jalan. Iya. Kendalanya jalanan kita ini yang susah. Iya. Kalau lewat sungai resikonya juga lah. Resiko. Cuma darat kan enggak ada. Ya enggak ada. Sungai aja. Kita tolong siapapun yang jadi kita tolong jalanan kami di Katingan Kuala. Ya. Kita tembuskan ke Kabupaten. Kasongan. Atasan. Siapapun yang jadi pemimpin. Minta tolong jangan janji aja manis. Iya. Minta dokumen manis janjinya. Ternyata sudah duduk lupa sama janjinya. Jalanan bertahun-tahun enggak pernah ditembuskan ke Kabupaten. Siapapun orang yang minta tolonglah jalanan kita ini. Depannya jalan kan bukan buat pribadi, buat kita bersama. Masyarakat Katingan Kuala ini kesusahan, soalnya aksi itu kan yang pertama. Kemana-mana yang sakit, yang mau lahiran, kasihan mereka. Kalau aku udah tua, nggak mungkin lahir. Tapi rancak lah ke Kasongan. Pernah ke Kasongan. Kecuali kalau pulang ke Banjarmasin. Oh, ke Banjarmasin baru. Sakit, sering. Sakit. Soalnya kan kita kesakit yang dekat. Kalau Kasongan kan agak jauh. Agak jauh.
Ulu Ita bisa bahasa bermacam-macam ya. Bisa bahasa Banjar. Bahasa Jawa, bahasa Jawa bisa. Bisa. Berbaur gitu ya. Iya. Berkawan. Ya. Jadi okay. Berkawan sama jadi siapa saja. Kawannya seumur hidup kan orang Jawa. Suami orang Jawa lah. Iya. Jadi dapat jodoh sama orang Jawa. Semoga langgeng okay. Sampai hentang tulang. Ya, tungtung pandang ruhu rahayu. Semoga patung pap muslim lah. Iya. Iya, narai. Non muslim, Kristen. Iya. Maaf ya, suku Dayak di Kalimantan Tengah beragama Hindu Kaharingan, agama Islam, Katolik dan Kristen. Hidup rukun, damai, saling menghormati dan menghargai. Ya. Tetap Ice suku Dayak. Apa ya. Maaf ya, tata caranya berbeda tapi tetap tujuannya satu kepada ya. Tuhan Yang Maha Esa lah. Nggih. Nggih. Hidup rukun, damai. Satu Indonesia. Semoga apa ya? Mbak ya, apa Acil ya? Warganya. Alhamdulillah beli lauk. Beli lauk. Ikan nila 55.000 per kilonya. Per kilonya. Yo, makasihlah. Assalamualaikum. Selamat, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Yo, jualan narai, wadai. Hantalo. Maaf lah. Barak kue. Barak kampungan. Barak kampung keramat. Nah, he. Pire. Hanya ribu. Hanya ribu. Yo, murah meriah. Yo, murah meriah. Ini dijual sama aja. Sama aja. Acan. Acan. Tahu Katingan. Ya. Ya, Dayak Katingan. Dayak Katingan. Ulu Ita cinta damai. Maaf ya, Ulu Dayak, suku Dayak Kalimantan Tengah beragama Hindu Kaharingan, Islam, Katolik dan Kristen dan berbeda bahasa, bahasa Katingan, bahasa Kahayan, bahasa Kapuas, Kutdanum dan bahasa lainnya, tetap Ice suku Dayak. Cinta damai. Ruhu rahayu. Ulu ngaju. Barang Dayak Jawa. Campur ya. Campur. Tapi kalau ngasih sama Dayaknya, kalau bisa ngomong Dayaknya, ngerti aja ngomong Dayaknya. Bisa. Sedikit aja. Ya, semoga waktu lepa terjual. Ya. Berkah. Yalah, Ulu Ita cinta damai. Nah, geser ke sini. Apa? Apa? Jawa. Kamu Jawa kan bisa. Iya, satu jadi gitu ya, bahasa Jawa gak apa-apa aja. Ngerti-ngerti, tapi kalau gak salah dipelajari. Mbahnya dari mana gitu? Dari Katingan 2. Katingan 2. Kalau satunya sama? Sama aja. Sama aja. Kalau Mbah ini apa? Maaf ya, jualan apa belanja? Jualan itu sudah habis.
Sudah habis. Kalau bahasa Jawanya habis itu apa? Utek. Utek. Kalau sudah makan apa bahasa Jawanya? Mangan. Mangan. Wis mangan kan ya? Wis mangan. Wis mangan. Wis mangan. Kalau aku cinta kamu apa? Aku cinta kamu, aku seneng kowe. Oh, aku cinta kowe. Iya. Seneng kowe. Iya, terus apa lagi ya kalau bahasa Jawanya itu? Bahasa apa ya? Enggak ngerti apa tuh. Bah. Kalau bahasa sudah berapa tahun ini? Berapa tahun ya? Tahun lawas sudah sih. Lawas, ya. Dapat tahunan. 2 tahun dah, jadi orang sini. Asal peran sini lah. Lahir apa sama orang tua? Lahir Jawa. Oh, ikut peran di sini. Tua di Kalimantan. Tahun berapa peran di sini? 85. Kalau dulu pernah ke Kasongan? Pernah. Jalan-jalan. Jalan. Ya, harapan-harapan untuk warga Katingan ya, semoga jalan ya. Ya. Yo, aspirasi semoga jalan tembus ya. Mudah-mudahan. Ada tembusan jalan. Tembusan. Mm-hmm. Dan semoga harga pupuk bisa stabil ya. Ya, bisa stabil dan bisa menyesuaikan dengan harga sembako, harga sayuran. Harga sayurnya bagus, melimpah, dan hasil panen padi ini, soalnya Kating ini terkenal padi ya. Padi. Bisa dibawa ke, kalau udah jalan tembus, langsung dibawa ke Kota Kasongan. Kasongan. Semoga mbah-mbahnya ini, apa tuh? Mbah ya? Orang jam, mbah saat ini enggak? Nenek, ya. Beri sehat, panjang umur. Bisa berangkat naik haji. Amin ya rabbal alamin. Hantar lu. Tapi bertani juga lah mbah. Tani. Jualan sayur di mana-mana. Jadi berkebun ya. Kebun. Harapan untuk berkebun apa mbah? Harap semoga harga pupuk lah. Semoga harga pupuk. Semoga harga pupuk itu normal ya. Stabil gitu. Tidak naik-naik terus. Semoga harga pupuknya turun. Harapannya. Dan semoga harga minyak stabil. Iya. Semoga pasar Katingan 2 ini tambah rame, tambah maju. Kalau cepet, insya Allah ya kalau jalannya tembus bisa rame juga ini ya. Soalnya jalan lintas ini. Ada rumah sakit nih. Belum tahu sih. Oh, di jalan mana? Dari bawah sini. Oh, beloknya di sana. Iya. Jalannya ke sana. Nanti ada rumah sakit. Jalan baru biasa situ mah. Oh, belok kiri. Insya Allah nanti di sana bisa. Jalan jalan ya. Bisa yang hutan. Ya lah bang, geser sini. Ini jualan hasil buminya. Ada hasil limpah, ada pisang. Hasil orang Katingan. Apa namanya ini? Apa itu namanya dia? Apa ya? Sukun lain. Sayur untuk sayur. Untuk sayur. Soalnya belum pernah apa ya? Orang Jawa itu keluwe itu tuh. Keluwe. Ini ada pisang. Asam rimbang gak ketinggalan. Kalau sini apa bahasanya? Apa? Asam rimbang juga. Asam juga. Tarong asam. Yuk, makasih lah. Yuk. Assalamualaikum. Ini mbahnya jualan jamu. Tadi anu informasi toh. Mbah apa? Dari mana asalnya?
Asal saya dari Ngawi. Dari Ngawi. Jawa Timur. Sudah lama di sini? Sudah lama, 9 tahun. Jadi tinggal di Teran lah? Enggak, langsung merantau dari Jawa. Oh, langsung merantau dari Jawa. Jadi enggak ikut Teran dulu ya? Enggak. Enggak. Jadi ditinggal di sini? Katingan 2 sini. Katingan 2 sini. Katingan 2 sini. Sudah berapa tahun berada di sini? 8 tahunan. 8 tahun ini. Harapan Mbak ke Kabupaten Katingan apa, semoga jalan ya? Semoga jalan. Tembus ke sampai Sampit. Sampai Kota Kasongan. Sampai kan Kasongan langsung. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sampai tembus. Sampai tembus. Ben menak jalannya gitu loh, Pak. Iya. Heeh. Ini kalau kasih sana enggak berani soalnya jalannya licak. Jalannya licak. Licak betul becek ya? Becek sih tuh. Oh, becek. Tapi alhamdulillah pada saat ini ada pengerjaan jalan ya. Semoga jalannya cepat selesai dan tembus langsung ke Kota Kasongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minum jamu dulu. Sehat. Soalnya kan itu enak. Situ itu loh, para kuburan enggak berani aku. Jadi kalau hujan enggak berani ke sana, cuma sini-sini aja. Matur suwun. Sama-sama. Sehat. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kali dapat bantuan aku benar. Keliling ke desa-desa lah, Katingan satu juga. Katingan satu enggak berani jalannya. Jalannya. Karena sudah tinggal di sana aku 6 tahun. Di sana dulu. Terus istirahat di Jawa 3 tahun. Terus kan penghasilan kurang tapi Jawa merantau lagi ke sini. Ke lagi. 8 tahun. Sampai sekolahnya anak. Tapi maaf ya, kalau di Kalimantan Tengah, pribumi sama pendatang itu hidup rukun ya? Alhamdulillah. Damai, saling menghormati dan menghargai. Menghargai. Kayak orang Jawa semua sudah. Semoga mbahnya beri sehat. Perjalanan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, doain semoga bisa berangkat naik haji. Hasil jualan jamu. Amin ya rabbal alamin. Yalah. Ya. Semalam lo masuk parah. Ini alhamdulillah. Ini. Iya, makasih. Ya, sama. Ini jembatan. Geser ke sini. Mbah atau nenek manggilnya? Ya mbah kenal, nenek kenal. Oh, mbah atau nenek ya? Mbah kenal, nenek kenal. Kenapa? Lagi ngapain nenek? Lagi mencangkul. Mencangkul, nanam? Kacang tanah. Kacang tanah. Dulu Teran di sini awal lah nenek. Tahun berapa? Tahun 85. 85 sampai sekarang. Mulai pertama dari Jawa itu di Pangko sana. Oh, di Pangko. Pangko 2. Ke Pangko 2. Kerjaan apa? Kapuas ya, Pangko itu. Iya, maaf. Iya, ke Malingko itu nah. Malingko. Malingko. Kabupaten Kapuas. Iya, itu saya kan tempatnya di Dorokandang. Gitu. Terus pindah ke sini? Pindah ke sini lah tahun 85. 85. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Ini punya kebun nenek ini? Lapangan. Lapangan. Lapangan ditanami orang yang rumahnya yeah. Besar. Jauh nenek kebunnya?
Kalau saya ini nggak punya kebun. Sudah tua mau menggarap kebun kayak apa? Lalu apa namanya itu? Anak cucu. Cucu mamanya disampe sama bapaknya. Bapaknya disampe. Anak itu cuma dua. Dua. Laki satu. Yang pertama, terus yang kedua perempuan. Tapi sekarang usaha di kalau sarnam ya tahu usaha yang situ di sampai kalau yang satunya itu di ya di pelantaran sawitan. Oh, sekarang di pelantaran. Sekarang di anu itu. Di perusahaan gitu. Bukan ikut itu nah apa pribadi. Pribadi. Amun dulu itu anu apa namanya itu ke karena sarana dulu tapi pindah ke sini. Meranau ya. Merantau. Kalau bini aja di sini. Gila nenek sehat. Enggak apa-apa. Ya sehat panjang umur murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah. Sudah. Apa? Oh, belum pernah pulang ke sana ya. Dari 82 itu ya. 82 di Pangkal. 85 di sini nenek. Ini ke Pak tuh Buah Naga ya. Buah Naga. Oh, ada petai juga. Durian, buah mangga, komplit. Yuk, makasihlah nenek. Assalamualaikum. Ini makan bakso Bayu kan. Makan bakso pakai gelap. Hai guys, ini makan baksonya seperti ini pakai ikan petol ciri khas literan. Nah, makan jagung gas. Tadi Bayu habis satu. Tambah lagi. Tambah lagi. Makan bakso dulu. Tadi sudah habis satu Bayu. Kurang. Harganya 4.000. Sehat penyengur murah rezeki. Amin ya rabbal. Murah meriah 4.000. 4.000 karena manis jagung tadi man. Soalnya tadi pas makan tidak di video. Makasihlah. Nih bayinya mau makan bakso dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ini kan baksonya. Wow. Baru pulang ya? Hai guys, nih bayinya mau sholat duhur dulu. Tadi sudah makan jagung, sudah makan bakso juga. Baksonya beda pakai gelas, unik kan? Nih bayinya mau sholat duhur, nanti sholat duhur, nanti sambung lagi. Mbahnya, salaman mbah. Oh iya. Mbah, mau kemana mbahnya? Mau ke situ dulu, tempat anak saya. Oh tempat anak. Berarti mbah peran awal dulu sini ya? Peran dulu pertama ya? Enggak. Saya anu. Apa? Beli ini dulu. Oh beli sini. Punya orang ganti mbah gitu nama. Iya diganti. Diganti nama mbah. Iya. Dari mana mas? Aku Kasongan. Oh Kasongan. Pernah ke Kasongan mbah? Pernah. Ya
Lewat aja. Lewat aja. Palangka. Palangka. Antek di Palangka sana. Asalnya dari mana, Mbah? Saya dari Jawa. Jawa-Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Apa, Malang? Mm-mm. Oh, dari Malang. Berarti sini banyak orang Malang ya? Ya. Yeah? Banyak orang Malang. Banyak. Ya, banyak orang Malang. Orang Blitar. Orang Blitar. Iya. Yalah, kalau Mbahnya masih jalan. Makasih, Mbah. Yeah. Kau sehat, panjang umur. Iya. Yeah. Murah rezeki. Yeah. Amin ya rabbal alamin. Ini kan jalan di Tran. Tran Katingan 2. Kecamatan Katingan Kuala. Di pinggir jalan tanamin jagung. Ini jagungnya. Tadi makan bayu, jagungnya enak, manis. Jagung manis. Ini buahnya. 4.000 tadi satu yang sudah direbus. Ada simpang jalan. Ke sana. Ya, ini yang ke sini. Ini. Oh, ini rumah yang asal Tran. Ganjar banyak. Ke sana pohon genjer. Oh, ditanamin jagung. Kebun cabai. Kebun cabai. Beuh, kebun cabainya. Sampai ke sana. Kebun apa namanya ini lah, terong.
Ini apa tuh pohon kenjar ini enggak ditanam langgar lah, jadi sendiri lah. Iya. Jadi sendiri. Iya. Pohon kenjar melimpah banyak. Banyak ikan gabusnya juga lah. Entek itu habis lah. Iya. Entek itu habis. Itu ada apa namanya? Nanam jagung lah. Itu nanam jagung. Ada ayam juga. Timba ini masih aja Pak, tiap hari masih beraktivitas ya? Hah? Masih beraktivitas tanam-tanam Pak tiap hari. Iya. Pagi? Iya. Biasa pagi subuh? Enggak. Enggak. Sekitar jam siang. Siang. Istirahat ya. Iya. Kerja lagi. Biasa itu apa tuh? Maaf, apa tuh? Genjer-genjer itu dipetik ya? Dijual ya? Dijual ke pasar. Kalau nanam jagung itu biasanya panen itu berapa bulan, Bah? 4 bulan dari tanam sampai buah. Ya. Berapa kali biasa buah itu? Sekali. Sekali. Sekali udah itu ganti lagi. Iya. Ganti bibit lagi. Kalau kacang berapa bulan? 8 kembang 8 kali. Iya. 8 kali. Kalau lombok bisa buat tahun ya? Enggak. Lombok lama. Lama. Bisa bertahun-tahun ya? Enggak, paling 5 bulan. Paling 8 bulan. 8 bulan loh. 1 tahun. 8 bulan. 8 bulan yang buah. Buah. Sampai selesai itu bisa nyampe 1 tahun lebih lah kuatnya. Tua ya. Tahunan. Tahunan. Ya. Tanam pohon pisang juga ini, pisang muli ini ya. Pisang muli. Ikan seluang banyak, kalau bahasa Jawanya apa ikan seluang? Wader. Ikan wader. Banyak juga sini ya. Nggak ada. Musim-musim. Ada musim-musimnya. Ya. Kalau ikan haruan itu ikan apa sini? Bahasa Jawanya. Kotok. Ikan kelotok, ikan gabus tuh. Iya, kotok. Kotok. Iya. Kalau ikan apa ya? Ikan botok itu apa ya? Ikan papuyuh tuh. Papuyuh. Ikan apa papuyuh? Ikan apa ya papuyuh? Botok itu kalau bahasa Indonesianya. Kayak ikan kalau dibakar itu harum-harum itu. Ikannya segini. Oh, betek ya? Betek ya? Iya, betek. Betik. Betik. Kalau bahasa situ ini kan papuyuh. Betik. Betik. Kalau seluang, wader ya? Iya. Seluang, wader. Kalau ikan haruan kan ikan gabus, ikan apa? Kotok. Kotok? Iya. Beda-beda. Tapi masih menggunakan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa ya di sini, jadi nggak hilang bahasa Jawa. Dulu pas merantau ke sini sudah menikah? Siapa? Mbah. Sudah menikah. Oh, nikah di Jawa langsung ke sini. Tahun 90 saya ke sini. 90 itu 90 ya? Iya. 90 ke sini. Sekarang udah punya cucu ya? Iya. Anak. Anaknya berapa gitu? 7. Cucunya? Ya, itu baru satu. Satu. Terus ada Sampit. Sampit. Ya. Terus Palangka. Palangka. Berarti sudah semua nikah sudah? Ya. Semuanya 7 itu. Jadi ada dari Sampit dan dari Palangka ya. Iya. Jadi sekarang tinggal berdua aja. Iya. Tinggal berdua. Dari Jawa, Pasuruan, nggak tahu ke sini. Oh, dari Pasuruan, ya. Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. Itu anak saya. Oh, yang di sini yang dekat ya, anaknya. Ya. Berapa yang di sini anaknya? Ini 3. 3. Yang di samping teman Palangka. Iya. 2. Pasuruan. Pasuruan. 1. Ini 4. Hmm.
Ini Bayu lagi sama Mbah ya. Salaman Mbah. Dari mana Mbah? Sales? Malang. Dari Malang. Sudah lama sini lah. Hah? Sudah lama. 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 Ini mau bikin apa ini Mbah? Bikin kecik. Kecik apa namanya itu? Untuk apa tuh? Numbuh kacang. Numbuh kacang ya? Ya. Kayak semacam nugal itulah. Iya. Ya, nanti di ini terus langsung kasih biji. Iya. Di kacang. Jauh tempatnya? Dekat. Oh, di sini-sini aja. Iya. Ini. Semoga hasilnya melimpah. Semoga Mbah bersehat, panjang umur, murah rezeki. Videonya sampai di sini dulu. Bila suka dengan video ini, silakan like dan share videonya. Dan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samurakson. Nanti otomatis akan tahu. Tak ada yang kuharap, hanya selain kata maaf. Tak ada yang diminta, hanya selain kata doa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.